Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita.